Baik, cara pengisian pelaksanaan penelitian ya di sister secara manual. Klik pada pelaksanaan penelitian, kemudian publikasi karya. Tunggu beberapa saat. Sebenarnya publikasi karya ini bisa diimpor dari Sinta. Bisa juga ditambahkan manual. Jadi jika gagal menggunakan impor publikasi dari Sinta, maka bisa menggunakan opsi tambah manual. Jadi caranya, kemudian tunggu beberapa saat akan muncul formulir untuk pengisian si karya. Disclaimer, jadi ini saya buat berdasarkan pengalaman ya. Baik, setelah muncul form tambah publikasi karya, kemudian klik pada pelaksanaan penelitian, kemudian klik menghasilkan karya sesuai dengan bidangnya, jadi di panel bawah ini klik, kemudian dipilih publikasinya di, jadi kalau misalnya dalam hal ini saya akan isi yang di publikasi jurnal nasional terakreditasi. Ya, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti. Walaupun sekarang mungkin ini sudah bukan Kemenristek Dikti ya, sudah ganti lembaganya, tapi di sini masih ini. Jadi yang ini, tunggu beberapa saat setelah diklik baru merespon. Kemudian di sini ada pilihan jenisnya, misalnya jurnal nasional terakreditasi. Kemudian capaiannya adalah berupa publikasi, aktivitas litapmas ini bisa dikosongkan, judul artikel ini bisa kita setting di ini. Jadi misalnya sudah publish di sini, kita berapa sesi. Ya, ketik ini belum masuk. Nah ya, misalnya ini kesiapan guru dalam menghadapi, kita lihat langsung di jurnalnya untuk memudahkan mendapatkan data-data dari sana. Ini judulnya, yes, di sini ya nama jurnal apa. Dan kelihatan nama jurnalnya. Yang jelas lagi di klik home, kemudian di new tab, di sini nanti akan ada informasi-informasi dengan terkait dengan jurnalnya. Jurnalnya tinggal copy aja. Ketik manual bisa, tapi mungkin lebih cepat dengan cara ini ya. Terus, kemudian tautan laman jurnal yang ini di copy, kemudian masukkan di sini tanggal terbit. Biasanya di sini itu sudah ada informasi di lamannya, 1 bulan Juli 2020. Nah, kemudian volumenya dengan dicek di sini volume 5 nomor 1. Volume 5 nomor 1. Laman saya cek di PDF-nya ya. Jadi di sini klik ini. Kemudian bisa di PDF-nya, kemudian nanti dilihat dia halaman 411 sampai dengan 421. Ini page, kemudian penerbit bisa dilihat di homepage-nya, biasanya disediakan tinggal ini publisher-nya. Sebenarnya
sakit, doi bisa dicek di dengan CP-nya, di PDF-nya juga tersedia, tapi biasanya tersedia di sini juga. Jadi mulai 10.30, mulai 10 ya, mulai antar, bukan mulai dari poinnya. Assessment bisa dilihat dari sini, assessment. Tautan, kita sesuaikan dulu. Tautan eksternal itu di ini. Face, dan keterangan akses. Face, ini atau boleh bagaimana bisa dikosongkan juga. Kemudian file PDF-nya di tadi udah di download, ini dia di upload lagi di sini. Kemudian namanya artikel jurnal saya, pilih dokumen juga, dokumen publikasi ya, publikasi, lautan dokumen, copy aja yang ini. Nama penulis ini, kemudian penulis ketiga, penulis ketiga si peran sebagai penulis. Untuk penulis yang lain tidak bisa ditambahkan di sini, sudah saya coba. Karena kalian tidak ada perbaikan sistem, bisa ditulis misalnya di sini ada. Oh, ada Yolanda Bahrul bisa masuk. Ternyata penulis ke keempat. Oh, cuman bisa sampai. Oh, bisa di sini. Afiliasinya sama sebagai penulis. Kita coba kalau misalnya pakai nama yang lain dari kampus lain, tapi ini dia belum kampus ya. Penulis mahasiswa kan penulis lain. Nggak bisa. Nggak bisa, jadi sebisa. Udah lengkap semuanya, kemudian simpan. Tunggu beberapa saat sampai data ini tersimpan di sistem. Sudah berhasil disimpan, bisa kita lihat di pelaksanaan penelitian kemudian publikasi karya. Ini yang tadi dimasukkan adalah kesiapan guru. Oke, sudah masuk. Di beberapa kasus dia tidak tersimpan di sini, di list sini tidak ada di sini, tapi ketika diklaim di layanan PKD rekap kegiatan dia akan muncul di sana di penelitiannya.